Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refi Setiawan dari SMKN 2 Dumai, akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang sering digunakan dalam praktikum. Yang pertama adalah Ca3COOH atau yang biasa disebut dengan asam asetat. Asam asetat adalah pelarut hidrotik hidrofilik yang mirip seperti air dan etanol, memiliki konstanta elektrik yaitu 6,2, sehingga ia mudah dilarutkan baik untuk senyawa polar dan non polar. Bahaya asam asetat yaitu dapat menimbulkan iritasi baik pada kulit, mata, bahkan paru-paru. Rumus kimia asam asetat yaitu CH3COOH. Yang kedua adalah NaOH. Biasa dikenal dengan soda kaustik atau soda api, terbentuk dari oksida basa dan natrium oksida dilarutkan dengan air. Memiliki sifat lembab sehingga NaOH bisa mudah menyerap karbon dioksida dari udara bebas. Bahaya natrium hidroksida yaitu dapat menyebabkan korosif pada paru-paru, iritasi pada kulit, dan luka bakar. Rumus kimia natrium hidroksida yaitu NaOH. Sekian, terima kasih.